Selamat berjumpa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam program Bincang-Bincang Islam kita. Program ini dirancang untuk mendiskusikan Islam yang damai, Islam yang ramah, Islam yang menghargai toleransi, dan Islam yang mengedepankan akal sehat dalam melihat masalah. Selama 30 menit ke depan, saya Ihsan Ali Fauzi akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan tamu kita yang istimewa. Istimewa karena beliau sangat menguasai bidangnya, dan tema kita pagi ini atau saat ini adalah Forum Komunikasi Umat Beragama atau yang disingkat dengan FKUB. Kita temui beliau, tamu kita. Selamat berjumpa Pak Syafi'i Mufid. Selamat jumpa Mas, terima kasih Mas. Ya, selamat datang di acara kita. Pak Syafi'i adalah ahli peneliti utama dari Badan Penelitian dan Pengembangan Agama di Departemen Agama Republik Indonesia. Kemudian yang sangat relevan dengan tema kita sekarang adalah beliau adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di DKI Jakarta, dan banyak yang bisa beliau ceritakan nanti ya. Ya. Selamat datang Pak Syafi'i sekali lagi, apa kabar? Baik Mas, terima kasih Mas. Bisa kita mulai dengan Pak Syafi'i sedikit menjelaskan apa FKUB itu, gerakan apa FKUB ini? Ya, FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama, sebuah forum atau institusi yang anggotanya itu pemuka-pemuka agama. Mereka ini punya komitmen yang sangat kuat bagaimana menciptakan kerukunan, perdamaian antarumat beragama, khususnya di Jakarta ini. Nah, anggotanya dipilih dari agama apa saja, Pak? Berdasarkan apa pertimbangannya? Ya. Anggotanya dipilih berdasarkan keberadaan agama-agama di wilayah yang bersangkutan. Kalau di Jakarta ini ada 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian setelah anggota-anggota itu kumpul, melakukan musyawarah, memilih pimpinan FKUB itu. Jadi tidak ada intervensi pemerintah. Di situ murni anggota memilih pimpinannya. Nah, itu secara mufakat, tidak ada voting. Jadi kalau misalnya di Jakarta ini 14 anggota FKUB itu adalah dihitung dengan persentase berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan agama, itu tentu Islam yang paling banyak. Ya. Tetapi dalam mengambil keputusan tidak voting. Oleh karena itu, tidak boleh. Tidak ada dominasi itu. Tidak ada. Ya. Jadi diusahakan untuk musyawarah. Musyawarah mufakat. Itu sudah memang yang seperti itu yang terjadi. Komitmennya. Ya. Dan aktualnya begitu. Ya? Persis, seperti itu aktualnya. Ini produk baru era reformasi ya Pak ya? Benar. Bisa cerita lebih banyak, dasar hukumnya, tahun berapa, keluarnya? Jadi begini Mas, sedikit secara singkat ya. Kerukunan umat beragama itu muncul tahun 1967, tanggal 30 November. 67? Ya. Ketika itu ada pertemuan di DPA, Dewan Pertimbangan Agung, atas usul dari ketua kami, Mar'i Muhammad pada waktu itu, meminta kepada Presiden, kami Kesatuan Aksi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang dipimpin oleh Mar'i Muhammad, nah itu minta agar supaya pemerintah itu menyelenggarakan wadah atau membentuk wadah konsultasi antarumat beragama untuk mengatasi konflik yang ada di berbagai tempat waktu itu. Maka diadakanlah musyawarah itu. Nah, pada musyawarah itulah muncul kata-kata kerukunan umat beragama dari Kiai Haji Muhammad Dahlan, Menteri Agama pada waktu itu. Orang Muhammadiyah, Pak, ya, tokoh Muhammadiyah. Bukan, NU beliau. Ahmad Dahlan lah baru Muhammadiyah. Nah, dari situlah kerukunan ini menjadi kata yang populer ya dalam pemerintahan, dalam menjadi salah satu program pemerintah adalah kerukunan umat beragama itu sampai sekarang itu. Jadi forum itu adalah kelanjutan dari itu. Saya tambahkan lagi, itu baru pada zaman Menteri Alam Syah Ratu Perwira Negara tahun 1980 dibentuk wadah musyawarah antar umat beragama. Nah, wadah ini itu isinya adalah anggota-anggota atau pimpinan-pimpinan majelis agama tadi. Tapi pada waktu itu kalau ada kegiatan apapun itu selalu atas order pemerintah. Oke.
Jadi pemerintahlah yang mengambil inisiatif, baru mereka ketemu. Itu berbeda dengan FKUB yang didasarkan atas peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang produk Orde Reformasi ini. Jadi ini 2006 nih, Pak. 2006. Ya. Apa di mana bedanya itu, Pak? Bedanya tadi paradigmanya itu ya. Kalau tahun sebelumnya itu kerukunan umat beragama didasarkan atas SKB. Ya, surat keputusan bersama nomor 1 dua menteri itu ya. Nomor 1 tahun 1969. Nah, sekarang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Kalau yang pertama itu pemerintah yang mengambil inisiatif. Nah, sekarang ini dibalik. Dari bawah sekarang. FKUB lah yang aktif. Kalau terjadi sesuatu, misalnya FKUB itu langsung dia mengambil kebijakan dan langkah-langkah sampai akhirnya FKUB itu menyalurkan dan memberikan semacam rekomendasi kepada pimpinan atau kepala daerah di masing-masing tempat untuk bagaimana kerukunan itu dan mestinya perdamaian. Ada sesuatu yang penting ya yang menjadi latar belakang mengapa itu diubah dari dulu seperti itu inisiatifnya muncul dari pemerintah sekarang dari FKUB sendiri. Apa latar belakangnya, Pak? Ya, latar belakangnya karena peraturan itu kalau dulu dibuat disusun oleh pemerintah saja. Nah, kalau sekarang yang PBM itu peraturan ini disusun hampir 90% itu oleh majelis-majelis agama. Pemerintah itu memfasilitasi. Memfasilitasi ini pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk menyusun ini. Pendanaannya dari mana, Pak? Pemerintah. Boleh tahu di Jakarta misalnya pendanaannya berapa satu tahun atau satu? Ya, apa? Satu tahun di Jakarta untuk tahun 2010 itu baru mulai ada pendanaan secara resmi kepada FKUB 2011 dan 2012. Itu 2010 2 miliar, 2011 2 miliar, 2012 ini dipotong menjadi 1,5 miliar. Katanya untuk ada pilkada dua putaran ini. Waduh, penjelasannya nggak tahu benar apa enggak itu. Di luar itulah, Pak, ya. Akuntabilitas kepada publiknya bagaimana, Pak, FKUB ini? Akuntabilitasnya itu transparan ya. FKUB itu dari sisi keuangan itu diaudit oleh akuntan publik. FKUB itu selalu menyampaikan laporan baik kinerja maupun penggunaan uang. Kemudian akuntabilitas hasil itu kita sampaikan kepada majelis-majelis agama karena mereka lah yang menjadi owner FKUB dan juga tembusannya kepada pemerintah. Menarik, Pak, tapi kita harus jeda sebentar, pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini dengan Pak Safi Mufid. Pemirsa, kita kembali ketemu dengan Pak Safi Mufid mengenai forum kerukunan antar umat beragama. Saya salah, maaf tadi. Jadi beda besar dari yang dulu dengan yang sekarang adalah dulu konsultasi ya. Sekarang kepada kerukunan dengan inisiatif banyak diambil oleh anggota FKUB sendiri. Bisa jelaskan lebih jauh, Pak? Ya, dahulu berdasar SKB nomor 1 tahun 69 dan kemudian wadah musyawarah antar umat beragama itu di Jakarta ada forum komunikasi konsultasi umat beragama. Jadi ketika forum FKKUB ini kami tidak membedakan antara agama dengan yang disebut sekarang ini bukan agama dengan nama kepercayaan itu. Waktu itu kami intens sekali diskusi dengan Sunda Wiwita, dengan Permalim, dengan berbagai-bagai paham dan aliran itu ya, Pak, itu intens. Tapi sekarang karena kita sudah dibatasi anggotanya itu hanya dari 6 agama gitu ya, sebagaimana majelis agama yang ada yang difasilitasi oleh negara,
maka kurang, kita kurang membincangkan jadi persoalan itu. Jadi anggotanya lebih banyak berdasarkan 6 agama resmi yang diakui betul. Itu ya? Betul, nah itu yang sekarang, yang namanya ya, forum kerukunan umat beragama, itu 6 itu. Menurut Anda itu kurang bisa memenuhi apa hak kelompok orang-orang yang percaya, yang disebut sering sebagai kepercayaan gitu? Nah ini dia, jadi dengan adanya batasan-batasan sebagaimana yang diatur dalam PBM dan kemudian apa PBM tadi? Peraturan bersama Menteri Agama yang mewadahi dari 2006 itu ya? 2006 itu menjadi terbatas. Jadi kita ada 5 tugas ya. Yang pertama itu dialog dengan tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan. Kata-kata agama, ormas keagamaan itu membatasi, Mas. Jadi tidak ada kepercayaan itu ya? Tidak ada. Kemudian menampung aspirasi. Ya aspirasi siapa? Aspirasi umat beragama, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin ormas keagamaan. Menyalurkan aspirasi, tentu aspirasi itu. Sosialisasi. Sampai kepada pemberdayaan dan memberikan rekomendasi izin pendirian, izin IMB ya, izin rumah ibadat ya. Itu. Jadi Pak Syafi'i sendiri merasa bahwa itu memang kurang. Mengakomodasi kurang. yang sering disebut sebagai aliran kepercayaan ya. Ya. Pikir saya ya, kalau ke depan itu bisa dikembangkan PBM ini, ya kita perluas gitu. Kita perluas sehingga kita bisa menampung yang namanya agama itu apa dan umat beragama itu siapa dan bagaimana mereka itu harus dilayani. Di negara Indonesia yang plural, yang berbineka tunggal ika itu mestinya kita lebih cenderung kepada keluasan daripada kesempitan. Mestinya gitu. Dan itu adalah salah satu tuntutan konstitusi ya untuk menghargai betul. Kebebasan bukan saja beragama tapi juga berkepercayaan. Ya. Nah, ada banyak yang disebut kepercayaan di Indonesia yang di luar 6 agama resmi ini, Pak Safi. Iya, kalau berdasarkan kajian-kajian yang pernah kami lakukan banyak sekali dan itu seringkali setiap tahun itu muncul. Setiap tahun itu muncul aliran-aliran baru, keyakinan-keyakinan baru, apakah itu berasal dari agama atau katakanlah pecahan agama atau memang murni dia muncul sesuatu yang baru. Itu gejala yang terus itu selalu ada di Indonesia ini dan mungkin di seluruh dunia saya kira. Dan Anda percaya bahwa apapun jenisnya isi dari ajaran itu semua mereka harus ditampung di dalam apa yang kita sebut sebagai jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia ini? Iya, itu konsekuensinya karena dia adalah penduduk Indonesia, mereka adalah memiliki kewajiban sebagai warga negara Indonesia, maka hak mereka pun harus dipenuhi. Dan bagian dari FKUB adalah menampung, menyalurkan aspirasi mereka juga. Mestinya, mestinya ke depan kalau peraturannya itu sudah dimungkinkan, itu sebaiknya itu juga ditampung di FKUB. Oke, apa langkah yang bisa kita lakukan agar yang Anda sebut tadi itu bisa terpenuhi, diperlebar jangkauan keanggotannya atau bagaimana Pak Safi? Ini kan persoalannya kembali kepada konstitusi kita. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Ini kan belum memiliki undang-undang organiknya. Apa sih yang dimaksud dengan agama? Apa sih yang dimaksud kepercayaan? Apakah kita cukup dengan mengikuti penjelasan di pasal-pasal penjelasan UUD itu atau pasal-pasal yang terkait dengan perubahan undang-undang dasar itu apa perlu enggak kita sekarang untuk mempunyai undang-undang yang membicarakan apa itu agama dan apa itu kepercayaan dan bagaimana kewajiban mereka dan bagaimana relasi di antara mereka dan apa hubungannya dengan negara. Nah, sejauh ini Pak Safi, dari pengalaman Anda mengelola FKUB Jakarta ya, bagaimana Anda menampung yang tadi belum tertampung secara legal itu ya, yaitu aliran kepercayaan. Apakah ada yang dilakukan khusus di Jakarta terhadap suara mereka? Terus terang aja tidak, karena yaitu tadi ada keterbatasan fungsi kami. Kalau misalnya nanti kami mengembangkan upaya-upaya untuk bagaimana memberikan ruang kepada mereka di FKUB itu, saya khawatir nanti ada konflik di internal FKUB karena tidak di
diatur. Dan masalah-masalahnya sendiri sekarang masih banyak. Masih ya, banyak lah itu dia. Bisa cerita apa masalah pokok terbesar kalau kita melihat Jakarta? Apa atau Jakarta atau sekitarnya atau Jakarta saja, Pak Safi? Jakarta aja lah ya. Okay. Kalau sekitarnya kita tidak anu ya, tidak ikut itu. Yeah. Begini ya, di Jakarta itu alhamdulillah sepanjang ada FKKUB sampai dengan FKUB ini. FKKUB yang lama, itu ya, 67 ya, ya, produk 67. Produk 69 itu ya. Ya 69. Nah, itu Jakarta relatif ya kalau bahasa yang biasa di pers itu kan terkendali, ya, aman terkendali aman, ya, gitu ya. Hmm. Tapi sebetulnya potensi konflik terkait dengan kerukunan itu ada, misalnya di beberapa tempat di Pulau Seribu ada upaya-upaya untuk penyebaran brosur-brosur, ya kaset-kaset, dan juga memberikan amplop-amplop, dan itu juga disebarkan tidak pada tempat yang benar. Itu memunculkan respon negatif oleh satu agama ya, dari kelompok yang menjadi sasaran. Ya, padahal itu sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, ya, menyebarkan agama kepada penduduk yang telah memeluk agama tertentu. Itu ya, SKB nomor 1 tahun 79 tentang penyiaran agama. Kemudian ada yang membangun dulu rumah ibadat padahal belum memperoleh izin. Ya. Ya. Nah, ini akhirnya direspon oleh masyarakat secara negatif juga. Ada kasus yang sebetulnya bukan rumah ibadah, tetapi itu sekolah tinggi. Ya. Itu sebetulnya karena kampungnya itu kecil, dia bikin gedung-gedung yang besar, over carrying capacity lah kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi itu masalah. Ya. Jadi itu. Nanti kita bahas lagi ya Pak Pak Safi Mufid. Pemirsa, kita harus jeda sebentar untuk mengikuti pesan-pesan berikut. Nanti kita kembali lagi ke Pak Safi Mufid. Pemirsa, kita kembali berjumpa dengan Pak Safi Mufid mengenai forum kerukunan umat beragama dan Pak Safi adalah Ketua FKUB Jakarta. Dan saya tahu bahwa ada beberapa laporan terakhir, misalnya salah satu buku ini, Kerja dan Kiprah 5 Tahun FKUB Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Saya dengar Jakarta termasuk yang paling sukses gitu FKUB-nya. Betul apa tidak Pak Safi? Kalau saya yang mengatakan kan tidak bagus dibanding ya, dibanding dengan daerah-daerah lain ya, menurut kawan-kawan yang meneliti kehidupan keagamaan di Indonesia. Sejauh mana Anda dengar mengenai ini? Saya ya mendengar informasi semacam itu baik dari kantor pusat kerukunan umat beragama ya yang menangani masalah ini maupun di pertemuan-pertemuan seperti Kongres FKUB. Ya. Dan ya beberapa kesempatan sehingga ada banyak tamu yang datang ke FKUB Jakarta itu mungkin gitu ya, dari situlah FKUB Jakarta itu dipandang termasuk yang sukses. Tapi kalau dilihat lagi dari kinerja, dari produk, mungkin yang paling sukses karena apa? Karena FKUB DKI Jakarta itu telah dapat mengeluarkan rekomendasi izin pendirian rumah ibadah dalam jumlah yang signifikan. Berapa jumlahnya itu Pak? Ya. Dari permohonan yang diajukan ya? Dari permohonan yang diajukan sekitar 39, yang bisa keluar ya itu 28. Dari 39 keluar permohonan itu keluar. Jadi hampir 85%? Betul, gitu. Segitu. Dan itu juga menunjukkan bahwa FKUB Provinsi DKI Jakarta itu benar-benar bisa menempatkan dirinya itu sebagai ya katakanlah pemimpin masyarakat beragama, bukan pemimpin masyarakat beragama tertentu. Buktinya semua yang hadir meminta konsultasi dan juga penjelasan serta rekomendasi semua diterima dengan baik dan semua
usulan-usulan mereka, masalah-masalah mereka diperbincangkan dalam pleno, dan akhirnya kami bisa mengeluarkan rekomendasi 11 untuk gereja Protestan. Ya. Itu dalam satu tahun atau dalam satu lima periode tahun? Lima tahun. Oh, lima tahun. Yang ya. Mengusulkan satu tahun aja itu hanya berapa kan? Ya, tidak banyak. Ya. Jadi orang, dalam lima tahun itu ada 39 ya. Permintaan izin. Itu meliputi ya. Gereja Kristen, gereja Kristen, Katolik, ya. Masjid, wihara. Oke. Okay. Yang belum itu miao atau kelenteng, ya. Sama pura untuk Hindu itu belum ada yang masuk untuk minta. Jadi yang ada yang sekitar berapa? Berarti 10 atau 11 yang belum itu? Ya. Yang belum keluar izinnya atau selesai masalahnya itu? Itu apa? Pokok, inti pokok apa masalah sehingga izin belum keluar ya, Pak? Iya. Misalnya ada masjid di Pekojan gitu ya. Itu masjid yang sudah tua ya, masjid ya. Bersejarah. Itu mereka mau merenovasi. Ya. Nah, menurut kami FKUB itu tolong direnovasi, tetapi jangan sampai ciri-ciri kepurbakalaannya ya hilang. Nah, mereka itu kan memerlukan sejarah, anu ya. Memerlukan waktu untuk apa, bagaimana desainnya, bagaimana ya. Nah, tapi kita kasih apa namanya ya, katakanlah pendampingan lah, kalau dibutuhkan apa yang kita bisa lakukan, bisa kita bantu, kita bantu. Semua kita lakukan seperti itu. Selain masalah memberi izin atau mengelola ya, perizinan dalam kaitannya dengan tempat ibadah, apalagi yang paling pokok yang dilakukan oleh FKUB? Isu apa yang besar? Nah ini, satu itu ya, isu penyebaran agama. Kemudian seringkali terhadap yang di Kepulauan Seribu tadi itu, nah, apa yang Anda FKUB lakukan untuk saya panggil. Jadi masing-masing pihak yang merasa jadikan sasaran dan yang kira-kira dianggap sebagai apa namanya pelaku, saya undang di FKUB. Saya pertemukan di antara keduanya. Dan ternyata itu apa kejadian semacam itu tidak jelas siapa yang melakukan dan untuk kepentingan apa. Nah, ini yang kadang-kadang kalau tidak ada pertemuan semacam itu, yang muncul adalah isu rumor. Dan ketika rumor itu kemudian menjadi kekerasan, ini yang paling apa kami khawatirkan. Jadi selalu kami cepat ketika ada semacam gejala-gejala keras, mau mengeras, itu kami datang, kami ajak dialog, kita jelaskan, dan setelah itu ya, satu sama lain saling bisa mengerti, memahami. Anda tadi sebelum saya cut mengenai Kepulauan Seribu itu, Anda juga berbicara mengenai sempat menyinggung kekerasan atas nama agama. Apa masalahnya? Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ketika Ahmadiyah. Ya. Ya, kasus Ahmadiyah. Jelas kalau FKUB itu tidak intern. Yang di Jakarta ya? Ya, Jakarta ya. FKUB itu kan tidak mengurusi persoalan-persoalan kerukunan intern. Ya. Yang dilakukan oleh FKUB itu kan antar. Oh, antar. Ya. Jadi intra agama tidak diurusi ya? Iya. Nah, tapi sebagai apa ya, tanggung jawab moral, ya. Bagaimana kalau di Jakarta terjadi seperti yang di Cikesik, ya. Seperti di tempat-tempat lain. Kami Cikesik merasa... Cikesik Februari 2011. Ya. Nah, saya undang itu. Tokoh-tokoh itu yang memungkinkan nanti terjadi benturan. Saya undang, saya pertemukan di FKUB. Untuk mencegah terjadi apa yang untuk sudah mencegah terjadi itu. Jangan sampai, malah saya bilang jangan sampai, itu loh saya sebut, sebuah kantor yang di jalan ini dekat kantor FKUB, jangan sampai ada gentengnya yang runtuh. Oke, okay. Gitu. Menarik Pak Safi ya. Kita akan melanjutkan diskusi mengenai ini lebih lanjut nanti, tapi apa yang bisa, menurut Pak Safi ini, apa yang bisa dipelajari oleh kantor-kantor FKUB di tempat-tempat lain di Indonesia dari pengalaman Jakarta? Mungkin 1-2 poin. Gitu, saya Pak. Kira pertama, ketulusan. Maksudnya, jadi tokoh-tokoh FKUB, tokoh-tokoh yang ada di FKUB itu harus tulus. Jujur, jangan bekerja di FKUB, tetapi berbakti di FKUB. Menarik sekali percakapannya Pak Safi, tapi kita harus hentikan sesi kita. Pemirsa, kita sudah sampai pada ujung acara kita. Kalau ada sesuatu yang bisa saya garis bawahi adalah pertama, ini adalah perkembangan baru dari apa yang dulu lebih banyak diinisiatifkan oleh pemerintah.
sekarang banyak dilakukan, diawali oleh para anggota FKUB itu sendiri, dan pengalaman Jakarta membuktikan bahwa kalau kita tulus dan bekerja tekun, ya ada hal-hal menyangkut konflik atau ketegangan antar agama yang bisa diatasi. Terima kasih Pak Mufi, terima kasih pemirsa sekalian. Kita bertemu lagi dalam sesi atau tema yang lain. Selamat. Terima kasih, Mas.